Kebakaran menimpa terminal aspal Cura di Komplek Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang. Api membakar tangki mixer, gudang pencampuran aspal, serta sebuah truk tangki aspal yang sedang terparkir. Kebakaran terjadi di terminal aspal Curah yang berada di terminal aspal Curah milik PT Jumbo Jade. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dari Kota Semarang dikerahkan untuk memadamkan api dan mencegah api agar tidak meluas ke bangunan yang lain. Meski tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kebakaran hebat yang terjadi sempat menimbulkan kepanikan warga di sekitar lokasi kejadian. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyidikan polisi. Yeah.